with your smile. Like the sunshine brings the light. Hi. Assalamualaikum. Hi. Jadi sekarang tuh dimana tuh? Ya Allah. Kata orang kaya, orang miskin yang senang. Benar ya. Yang nggak punya keperluan tapi ya kata orang miskin. Ah, orang kaya yang senang. Ya Allah. Orang yang kaya yang senang tuh bukan orang kaya, orang benar, miskin. Benar. Orang yang senang tuh orang yang taat kepada apa? Orang yang mengamalkan agama. Benar. Baik ya orang kaya maupun orang miskin. Ya kalau mereka taat, inilah orang yang berhati. Catat guys, dengerin tuh, makanya dengerin adik-adik. Dek, jangan lupa sholat. Iya, tapi ada, aku mau play tapi ada TikToknya anjir. Bahaya sumpah loh. Bahaya sumpah anjir. Bahaya tahu temanku ada yang temanku ada yang step gara-gara di bawah. Ih, dirokoin, woi. Wah. Baka janai no? Atashi wa amai desu. Suki janai. Demo. Dai suki da yo. Wow. Guys, jangan meremehkan orang yang sering pakai kaos, guys. Kalau misalnya sudah digituin, kan bakal ketar-ketir, guys. Bakal ketar-ketir. Bang, cara punya anak cewek waktu itu kan gua pernah Coba. Katanya bapaknya bandel baru anaknya cewek ya? Gak boleh guys. Nanti aja, nanti buat suamiku aja nanti. Bang, cara punya anak cewek waktu itu kan gue pernah denger ya? Katanya bapaknya bandel baru anaknya cewek ya? Hah? Emang iya? Emang kalau punya anak cewek, bapaknya harus bandel? Gak lu denger. Apa tuh? Kalau anaknya cowok, emaknya lebih bandel. Sampai jumpa di Ponsano berikutnya, Ponsano! Ica kali? Ica! Ya guys, tahu aku nge-lag guys, udah guys. Aku tahu itu nge-lag. Hah? Maksudnya? Hah? Ih. Kok gitu ya? Serem banget. Sejujurnya aku gak suka bule. Sukanya Indonesia. Sukanya Indonesia. Selera Nusantara. Aku sukanya local pride. Local pride. Bule tuh yang deketin aku buset banyak banget. Iya, kebayang. Gak main-main lagi yang deketin. Oh, shy. Aku kasar. Kaget gak namanya? Sumpah. Gila Gigi, Mbak R. Nya siapa? Charlie Puth. Wow, Gigi anjir, Gigi kelas woi, Gigi woi. Cantik itu tidak harus putih, tetapi harus perempuan. Gua setuju.
Cantik itu harus putih. Eh, guys, menurut kalian kecantikan standar kalian tuh harus putih atau hitam, guys? Kalian sukanya kayak gimana? Oh iya, jam 10. Udah jam 10 ya? Guys, kalian suka cewek yang kulitnya putih atau hitam? Atau gimana, guys? Harus gimana? Ah, harus putih. Putih atau biru? Enggak, biru juga. Biru Krishna, woi. Pink. Kok pink sih? Hah? Manis. Kok pink? Abu-abu, silver. Silver jadi kayak manusia silver, anjir, yang suka ada di ini lampu merah. Aku harus putih. Oh. Kenapa ya? Aku lebih suka cowok yang kayak mukanya kayak kulitnya tuh coklat, gak putih. Aku sukanya gitu, guys. Kayak lucu aja. Ungu karena janda, apa sih? Pink dong selalu di depan. Ih, pink tuh mesum, anjir. Pink mesum, woy. Kalian lebih suka cewek yang cantik atau cewek yang manis? Kalian suka cewek cantik, manis, atau imut? Manis, cantik, imut, guys. Atau yang sederhana, yang enak dipandang. Yang apa sih, kenapa jawabannya yang pink terus? Nggak ada pink, pink nggak ada di pilihan. Kamu, ih, gombal. Harga Nimo gombal ya. Nggak ada pink, pilihan pink tuh nggak ada. Nggak, jangan gitu. Daida. Rasa durian. Apa rasa durian? Ah, ngelik terus. Guys, sumpah, guys, kesel banget ngelik mulu, anjir. Indihome, sumpah deh, kalian terus menyerang IG-nya Indihome. Kayak Indium, kenapa sih ngelag mulu? Bilang gitu dong, harusnya kayak, ih, aku tuh udah bayar wifi loh, sumpah. Ih, makasih Niko, thank you Kak Niko, saljunya, frit bukan frit gitu, guys. Maksudnya kayak aku tuh lagi live streaming loh, ngelag mulu, anjir, kayak, ih, pengen gue tonjok. Rasanya pengen tidur lagi, Cok. Nah, sumpah. Lu, gua lihat lu di sini, lu ganteng banget sih. Lihat tuh, gila. Alah, mau dia suruh aja lah, guys, ya gak sih, guys? Nah, bentar, gua mau makan. Ini siapa ya, Cok, ya? Ini kayak... keren sih, gokil. Orang itu sih, sumpah. Gua pesan... Nampus, panas keren, panas. Tapi IPS, gak apa-apa, IPS yang penting indah, bro. McD itu enak karena ada curly fries-nya sekarang. Papoy kan dia juga punya, anjir, kenapa dia bilang keren, si cool bet. Remas pentil, astagfirullahaladzim, remaja masih punya tahlil. Oh, iya, ini positive thinking ya. Ya, Cok, PC-nya Microbo itu ya harganya tuh hampir 100 juta, Cok. Dibanding... What? 100 juta? Harga PC player juara dunia. Microboy 100 juta. Oke, Microboy 100 juta. Nah, ITF mah cuman dapat casingnya doang, anjing. PC Microboy, PC Iwan, PC Isan, PC Christian. PC ya iyalah, mereka bilang warnet orang PC mereka 80 juta, anjing. Gua yang ituin aja, Bu, yang gua yang ngerjain PC-nya. Lu kayak ngebandingin mobil BMW sama mobil Avanza atau enggak lu? Beda kan? Ya emang beda, anjing. Ya udah. Kok mahal banget ya 80 juta? Harga PC lu berapa? Harga PC ku tuh setengahnya dari mereka. Setengahnya, anjir.
PC harganya warnet. Astagfirullahaladzim. Dia dibilang warnet, apalagi PC yang dikasih Onyx anjir. Tetaplah tersenyum walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Astaga, salah ngomong guys. Gimana dong, salah ngomong anjir. Yah, Kak Joko tolong ri, tolong hapus reply aku Kak Joko. Please. Astaga. Aduh, gimana nih guys kalau di farewell anjir. Oh, bebek biru. Tapi tadi aku enggak ketemu bebek biru. BA-nya BA Ivo, tapi enggak ada yang kesana ya, guys ya? Gam kesana ya? Welcome KYS e-sport anjas. Enggak ada. Oh, tapi aku kira Kak Angel tuh kesana.